Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multiworld Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Video tentang anime Tonikaku Kawaii yang sebelum ini, Min ada bagi tahu bahawa Min akan buat video khas untuk menjawab persoalan yang ada tentang Tsukasa. Jadi, inilah videonya. Video kali ini, Min akan bagi tahu adakah Tsukasa ini abadi. Oh ya, sebagai peringatan, video ini mengandungi 100% spoiler kerana Min akan menjawab berdasarkan dalam manga. Jadi, sesiapa yang tak nak kena spoiler tu, lebih-lebih lagi kepada anime watcher, lebih baik jangan tonton video ini atau tonton je video Min yang lain. Kalau ada yang tak kisah tentang spoiler, okey, boleh sambung layan video Min. Tapi sebelum Min mula, kita tonton intro dahulu. Tsukuyomi Tsukasa atau nama dia sekarang Yuzaki Tsukasa merupakan isteri kepada Yuzaki Nasa. Bukan sahaja mempunyai rupa paras yang cantik, tetapi Tsukasa juga pandai dalam hal rumah tangga serta dia tidak mementingkan duit. Disebabkan itu, ramai fans anime ini menginginkan seorang isteri seperti Tsukasa. Walaupun begitu, masih banyak persoalan yang ada tentang Tsukasa ini. Bagi Min, persoalan yang paling banyak ditanya adalah adakah Tsukasa ini abadi? Sebab di dalam anime, Tsukasa seperti mengetahui banyak hal tentang sejarah. Padahal dia tak suka pun sejarah. Bukan sahaja mengetahui, macam Tsukasa pernah hidup pada zaman yang ada dalam sejarah itu. Sebab itulah Min buat video ini untuk menjawab soalan itu. Okey. Adakah Tsukasa itu abadi? Jawapan Min pendek je. Ya, Tsukasa itu abadi. Dah, itu je. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jap-jap. Belum habis lagi ni. Disebabkan Min dah jawab soalan tu, mesti korang semua tertanya macam mana Tsukasa boleh menjadi abadi. Untuk menjawab soalan itu, Min perlu menceritakan kisah hidup Tsukasa dahulu. Tapi disebabkan kisah hidup Tsukasa ini terlalu panjang, jadi Min akan ceritakan sampai dia menjadi abadi sahaja. Peristiwa selepas itu Min akan ceritakan dekat video yang lain. Okey, Min akan ceritakan sekarang. Tsukasa atau nama lain dia ialah Iwakasa, merupakan seorang gadis berumur 16 tahun yang biasa. Tsukasa hidup pada zaman Puteri Kaguya. Min berhenti sekejap. Dalam cerita ini, Min akan panggil dengan nama Tsukasa sebab dah biasa. Dan satu lagi, Min tidak pasti zaman Puteri Kaguya tu bila, maksudnya latar tahun. Min tak tahu. Kalau dalam manga, dikatakan zaman Puteri Kaguya berada pada abad ke-9 atau ke-10, iaitu dalam 1400 tahun yang lalu. Selain itu, di dalam manga juga ada menyatakan bahawa Tsukasa telah menjadi abadi selama 1400 tahun. Tapi itu dalam manga. Kalau dalam dunia nyata pun sama. Banyak masyarakat yang percaya yang cerita ini dalam 1400 tahun yang lalu. Cukuplah tu. Min sambung balik cerita ya. Pada zaman itu, Tsukasa boleh dikatakan merupakan seorang doktor. Dia kumpul herba-herba di hutan dan membantu orang-orang yang memerlukan. Sampailah satu ketika dia tidak sedar yang dia tengah sakit. Pada malam di mana waktu itu merupakan malam pemergian Kaguya kerana dia perlu kembali ke bulan, Tsukasa yang berada di rumahnya dalam keadaan yang tenat dengan penyakit yang dia hadapi. Dengan usia yang muda iaitu 16 tahun, Tsukasa pasrah dengan hidupnya. Dia tidak kisah walaupun mempunyai hidup yang singkat. Namun dia berasa agak sedih kerana dia terpaksa mati tanpa ada keluarga di sisinya. Mati bersendirianlah maksudnya. Min berhenti kejap.
Sukasa pada waktu itu ada seorang ayah sebenarnya. Tapi ayahnya tiada di rumah kerana ayah Sukasa merupakan orang bawahan yang setia kepada Maharaja dan dia ada tugas yang perlu dilakukan pada waktu itu. Jika ayah Sukasa tolak tugas itu, ada peluang besar yang ayah Sukasa akan mati. Okey, Min sambung balik cerita. Sebenarnya ada satu perkara yang membuat Sukasa berasa kesal, iaitu kalau boleh dia nak berkahwin dulu sebelum dia mati. Dengan hampir menghembus nafas terakhir, Sukasa meminta maaf kepada ayahnya kerana menjadi anak perempuan yang teruk. Tiba-tiba, ayahnya balik ke rumah. Sukasa berasa gembira kerana ayahnya ada di sisinya sewaktu dia hampir menghembuskan nafas terakhir. Sebelum Sukasa mati, paling kurang dia nak pegang tangan ayahnya buat kali terakhir. Tiba-tiba, Sukasa terbau sesuatu yang terbakar. Pagi keesokannya, Sukasa sedar yang dia masih hidup. Dia tidak tahu macam mana dia boleh terus hidup. Sukasa berasa yang berkemungkinan dia masih hidup kerana kiseki atau keajaiban. Selepas itu, Sukasa teruskan hidupnya seperti biasa. Tidak lama kemudian, semasa Sukasa berada di sebuah tebing yang agak tinggi untuk mencari ubat-ubatan, kaki Sukasa terpijak tanah yang rapuh dan Sukasa terjatuh dari tebing tersebut. Tapi ada perkara pelik yang berlaku. Sukasa tidak mati. Dari tinggi tebing itu sampai ke tanah memang tinggi. Kalau manusia biasa dah arwah dah tu. Tapi Sukasa masih hidup. Jadi Sukasa peliklah. Tiba-tiba Sukasa teringatkan sesuatu pada malam yang dia hampir mati tu. Lebih tepat lagi, sewaktu ayahnya pulang. Ayah Sukasa ada memberikan sebuah elixir kepada Sukasa. Selepas Sukasa minum elixir tersebut, badan Sukasa tiba-tiba terbakar sehingga mengingatkan Min dengan Infernal yang ada dalam anime Fire Force. Selepas itu, Sukasa mengambil pedang yang dia bawa dan hiris lengannya. Dia terkejut kerana luka itu sembuh dengan serta-merta. Kemudian, Sukasa kembali ke rumahnya dan bertanya kepada ayahnya apakah benda yang ayah Sukasa beri kepada Sukasa. Ayahnya menjawab, itu adalah Hourai Elixir. Mengikut kajian Min dan apa yang Min baca, Hourai Elixir dibuat oleh seseorang yang bernama Erin Yagokoro menggunakan kuasa Kaguya dalam memanipulasi keabadian. Sesiapa sahaja yang meminum elixir terlarang ini, umur akan berhenti, tidak akan jatuh sakit dan tidak akan mati. Jika seseorang itu lemah sekalipun, setiap kecederaan yang dia terima akan sembuh dengan serta-merta. Jika kecederaan kritikal, dia akan sembuh dalam beberapa hari. Jika dia musnah sepenuhnya, akan berlakunya pemulihan sepenuhnya. Jadi, sesiapa yang meminum Hourai Elixir memang tidak akan mati walau apa jua sekalipun. Itulah dia bagaimana Sukasa boleh menjadi abadi. Jika ada yang rasa ingin tahu apa yang terjadi dekat hidup Sukasa selepas dia menjadi abadi, lebih baik baca mangganya untuk merasa lebih feel gitu. Kalau tak nak pun tak apa, sebab Min pun akan buat video tentang itu, jadi jangan risau. Dipersilakan untuk subscribe channel ini kalau nak tahu tentang sambungan cerita itulah. Jadi itu sahaja, disebabkan Min dah buat penutup tadi, jadi tak payahlah kali ini. Bye.